Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Tarakan rilis perkembangan di Lapas Tarakan, di antaranya pengajuan remisi bagi warga binaan yang berstatus sebagai narapidana dan kegiatan yang akan dilaksanakan menyongsong HUT Kemerdekaan RI. Kalapas Tarakan, Yosef Binyamin Nyambise menuturkan, Lapas Tarakan telah mengajukan sejumlah nama narapidana untuk mendapatkan hak remisinya di HUT Kemerdekaan RI tahun ini. Dan saat ini, sebanyak 477 WBP Lapas Tarakan telah mendapat persetujuan untuk mendapatkan remisi. Namun jumlah tersebut belum jumlah final, mengingat jumlah yang diajukan jauh di atas jumlah yang disetujui. Dan tidak menutup kemungkinan, sebelum 17 Agustus nanti, akan ada penambahan jumlah WBP yang mendapatkan remisi. Yang sudah mendapatkan remisi cukup banyak, yaitu 477 orang dari 1.295 penghuni hari ini. Jadi 477 orang yang telah memenuhi syarat administratif subtantif tadi, sehingga bisa mendapatkan remisi. Kemudian yang kedua, jadi setelah dikurangi hukumannya langsung bebas, itu ada 4 orang. Itu yang narapidana yang bukan tindak pidana yang terkait dengan PP 28 dan 99 tentang penyekatan warga binaan atau narapidana yang mendapatkan remisi karena tindak pidana tertentu. Yang terkait PP 99 pasal 34A ayat 1 ada 257 orang dan RU 2 yang seharusnya langsung bebas itu 5 orang, tetapi mereka menjalani tambahan pidana yaitu denda mengganti kurungan, jadi ada 5 orang. Jadi yang langsung bebas pada tanggal 17 nanti itu 4 orang. Dari 9 orang, 5 masih menjalani denda. Selain merilis terkait remisi umum bagi warga binaan, Kalapas Tarakan juga menyampaikan rencana kegiatan dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI yang ke-76. Di antaranya dengan mengadakan pekan olahraga yang diikuti oleh seluruh warga binaan Lapas Tarakan dan lomba protokol kesehatan. Untuk kegiatan di lapas sendiri, kita telah membentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan menyongsong hari RI ke-76. Ada lomba, beberapa lomba yang sifatnya ada relevansinya dengan isu COVID-19. Jadi kita lihat lomba futsal yang hanya diikuti oleh warga binaan, juga voli, basket, kemudian badminton, dan juga ada lomba protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan di setiap blok. Jadi lewat kegiatan ini kita membudayakan warga binaan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan bagaimana cara mencuci tangan yang benar, bagaimana itu social distancing, kemudian bagaimana menggunakan masker. Walaupun selama ini dengan pandemi COVID sudah dilaksanakan di lapas, tapi lebih memantapkan, lebih memudahkan pelaksanaan protokol kesehatan kita ada buat kegiatan ini. Dengan over kapasitas Lapas Tarakan yang hampir 300%, Kalapas Tarakan dan warga binaan sangat mengharapkan adanya bantuan dari unsur terkait agar dilakukan vaksinasi di Lapas Tarakan. Mengingat 1.295 warga binaan Lapas Tarakan belum tersentuh oleh vaksin COVID-19. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.